Siapa yang punya SIM di sini? Saya udah bikin. Mau cabut helm. Kalian tiga-tiganya punya motor bagus semua ini, nggak ada yang punya SIM, ya? Nggak layak kalian bertiga ada di jalan ini. Ngerti nggak? Tapi gayanya udah selangit. Pakai knalpot racing. Plat nomor nggak ada yang mau dipasang. Spion dicabut semua. Belum punya SIM aja udah kayak gitu. Kecemburuan sosial. Tahu nggak? Orang lain bisa pakai spion lihat di jalan. Orang lain tertib di jalan. Kalian nggak ada yang mau tertib. Motor aja bagus-bagus. Knalpot aja mahal-mahal. SIM nggak ada yang punya. Orang tua kalian gimana di rumah bisa ngasih izin kayak gitu? Habisan mori kan? Sekarang saya tanya, kalau ada apa-apa di jalan kalian nabrak orang, apa yang bisa dipertanggungjawabin dari tiga kalian ini, ha? Terus ngapain kalian motor-motoran di jalan raya? Tadi habis ini pas kalian sarapan. Hah? Nggak bisa nge-go-food sarapan? Bisa, Pak. Perlu saya kandangin semua ini motornya? Hah? Saya bawa ke kantor tiga-tiganya, orang tuamu suruh datang semua. Ngerti nggak? Kamu belum punya SIM, kamu jangan macem-macem di jalan. Motormu berapa cc itu? 600, kamu belum tentu punya SIM C2. C1 aja belum tentu. SIM C aja belum punya. Mulai SMS terkini.